menghasilkan duel mau duel seru yang terhadap geng-geng Ramadan akan segera terhadir. Dan kali ini Garo Lembo, salah satu tim perwakilan dari Kecamatan Sabi, yang akan mencoba menghujungi dua tim perwakilan dari Kabupaten Jombu. Jombu, gini deh. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi kedua kubu. Kemenangan merupakan hajar mati bagi kedua kubu bisa lolos ke fase berikutnya. Hanya di sana, dua tim sudah mengambil posisi di sebelah kanan layar kaca Anda. Ada tim Garo Lembo yang memakai jersey biru kombinasi putih, sementara kubu dari Jombo United memakai jersey yang disediakan oleh Panitia ya, karena jersey mereka di sini hampir mirip, jadi keputusan harus diambil oleh pengadil yang lagi-lagi akan menyiarkan secara live streaming pertandingan pada siang yang begitu terisi, di mana tim Garo Lembo akan mengunci kekuatan tim perwakilan dari Kabupaten Jombo yaitu Jombo United. Zulkarnain BM Official dan Daesan merupakan dua YouTuber yang sudah kami kontrak selama 10 hari ke depan untuk bisa meliput secara live streaming. Dan lagi-lagi apabila Anda ingin kembali menyaksikan keseruan yang terjadi, Anda bisa membuka channel YouTube dengan mengetik Daesan dan juga Zulkarnain BM Official. Di sana sudah tersedia beberapa pertandingan-pertandingan seru selama turnamen ini berlangsung. Kami sangat berharap bersama yang baik pada Ita Doho tentunya agar bisa melakukan like, komen, subscribe dan juga berbagi. Inilah kickoff 1x25. 25 menit merupakan waktu yang sangat berharga bagi kedua klub. Jombo kali ini lapar ke kanan. Cukup hati-hati mereka membangun sebuah serangan, perusahaan untuk membaca kelemahan dan kelebihan apa yang terjadi. Sebuah kesalahan pertama yang dilakukan oleh pemain dari Garo Lembo. Tendangan bebas sudah dilakukan begitu panjang, bukan ancaman. Lagi-lagi sebuah umpan panjang jauh, kembali dikejar lagi-lagi kita masih bersama sama. Oh, berbahaya kali ini, berbahaya. Oh, luar biasa, Abil kembali lagi-lagi penyelamatan pertama dari Abil, golkiper dari Garo Lembo. Luar biasa, saudara, hampir saja kesempatan pertama dimiliki oleh Bima Yunita tadi melesatkan sebuah tendangan yang cukup keras, namun tendangan yang begitu menawan dari Abil mampu membaca bola dari. Kita nantikan masih cukup seru, kali ini Garo Lembo mengatur sebuah strategi, pendek saja, memainkan sebuah umpan 1-2. Sayang tadi umpan panjang tidak ada kawan, bukan ancaman bagi Abil. Langsung berikan umpan jauh. Luar biasa, lagi-lagi kita nantikan pergerakan dari serangan balik, Bima Jombo United mencoba maju di tengah kanan. Kita nantikan bersama-sama saudara sebuah aksi atau serangan balik yang cukup cepat diperlihatkan oleh kubu Jombo. Namun begitu tenang para penggawa atau defender dari Garo Lembo menghadang atau menggagalkan sebuah upaya. Jombo kembali menguasai bola, sayang tadi terlalu cepat berikan sebuah keputusan. Kali ini Jasman, masih Jasman, berusaha untuk bisa mengejar, menyisir tetap kiri, lagi-lagi. Training ini, sebuah pertandingan yang cukup bergensi bagi kedua tim. Kemenangan merupakan harga mati bagi kedua klub untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Garo Lembo kali ini, kita nantikan melebar ke kanan. Tapi bisa diterpet, umpan panjang jauh, coba dikejar oleh Alfian. Datang bantuan kedua, baik yang lain datang. Patah kembali, Jombo kali ini. Berbahaya, sebuah pergerakan yang aduhai dari Usus. Masih Usus, luar biasa Usus.
Yusuf tarik ke tengah. Oh, terlalu melemah upaya diberikan dari sehingga mampu diintercept dengan sempurna. Kebuatan Traore lagi pergerakan dari pemain nomor 21 yang siap terpaksa di live up. Tabrakan beruntung, tabrakan mau dua orang langsung terkapar. Bakri Husaini, Bakri. Ale yang jor lembo cari di tengah berbayang. Akhirnya Ale yang jor lembo cari di tengah berbayang. Akhirnya Alfian mampu membaca keberuntungan sebuah umpan matang yang diselesaikan dengan sempurna oleh Alfian. Akhirnya mereka mampu membaca keberuntungan lewat kaki seorang Alfian di Cahyo. Umpan lagi ke depan, masih bisa diatasi, kali ini second line datang membantu pergerakan dari pemain Andrian. Ini dan nantikan bersama-sama sekarang. Kali ini Asa dan Prabang terus dikejar oleh Dokter Jumite. Ada Usu, masih Usu. Oh. Kembali kembali ke lapangan pertandingan sekarang. Hari ini lagi masih cukup seru pertandingan pada siang hari ini. Dan setelah pertandingan selesai, mohon untuk bersiap-siap tim. Ya, persetahu akan berhadapan dengan tim gelap Kobe. Berbahaya. Lagi-lagi hampir saja peluang dimiliki oleh Darul Lembong. Cukup tenang mereka memainkan sebuah strategi. Lempar lagi di kiri. Cukup tenang mereka. Baiklah kembalinya. Serang kembali oleh Jompo. Oh. Akhirnya.
persilakan. Nomor silana. Akhirnya. Luar biasa. Nomor silakan. Nomor silana. Nomor punggung 12, Asma mampu menyamakan kedudukan lewat sebuah aksi yang disebut mukau tadi. Asma pemain dengan memakai jersey 12 mampu menyamakan kedudukan. Sangat dua mukau diperlihatkan oleh anak kita ini. Sebuah semangat juang yang begitu tinggi mereka memperlihatkan. Sehingga tadi walaupun sudah tertinggal, mereka terus berusaha untuk bisa mengejar kali ini kembali Garlembo. Coba mengatur, ada pergerakan dari gagal tadi yang terlalu lama pegang bola, tidak mampu curi, serangan balik, berbahaya lagi-lagi. Oh, melepaskan semua tendangan langsung, melihat posisi, gawang sudah maju tadi. Sebuah aksi yang cukup menawan, melihat posisi gawang sudah berada di depan tadi. Hampir saja gol kedua terbuka, kali diserangkan balik sudah melakukan pergerakan dari Setian. Masih Setian di Cahyo, Setian luar biasa. Masih Setian, lolos ya, Setian, oh luar biasa. Sebuah aksi yang cukup menawan, tarik ke tengah. Alamama, alapapa. Penghasilkan. Lagi-lagi, Ferdik. Setian Wijayu. Pemain saya yang cukup memiliki streak yang begitu kencang tadi. Sudah lakukan rohaya. Terlalu jauh tadi. Pasti coba dikejar. Baru pun berikan masuk dari 16. Dengan yang balas. Sarangan balik. Dongko Junides. Kita nantikan bersama-sama. Sudah dilanjutkan. Berbahaya. Lagi-lagi kita nantikan. Oh, rupa-rupanya sudah berlalu di posisi offside tadi. Wajib itu terus, perbuatan bola lagi-lagi dari ini dimenangkan oleh Kupu dari Dompu Junide. Mereka terus berusaha untuk mengepung pertahanan, berbahaya, ada pergerakan dari Alfian di Cahyo. Masih Alfian, oh ada tarikan manjur rupanya dari dan dorongan keluar lebih biasa. Dihentikan oleh sang pengadil, terobang lagi itu terjadi pelanggaran. Tandang bebas. Kita nantikan bersama-sama rupa-rupanya. Stamina dari Galmo sedikit mulai menurun. Sudah dilakukan. Setian, masih Setian kembali memberikan sebuah aksi untuk menawan dari ke tengah. Mau langsung ditusuk tadi. Luar biasa, pemain sayap yang begitu lincah yang ditinggal oleh Lembut. Ini lagi menghasilkan permainan untuk sekian kali ini. Belum selesai upaya yang dilakukan oleh Kubu dari Garo Lembut. Bisa memenangkan pertandingan tentunya. Dan siapa pun yang menang tentu akan mampu memastikan diri lolos ke fase berikutnya. Kau serang apa saja? Bahaya, apa yang terjadi di perbuatan itu di belakang?
Saya mohon berjaya-jaya tim Persija Hu'u yang akan berdepan dengan tim Galaxy Kobe. Sekali lagi mohon berjaya-jaya di pinggir area dan itu masuk Persija Hu'u yang akan berdepan dengan tim Galaxy Kota Bima.